Kamu tahu gak sih Roy? Manggil apa? Apalah pocong aku. Aku tidak sengaja lu. Ya ampun, aku dingin banget sih. Aduh, aku harus pergi cari kayu bakar nih teman-teman nih. Cari kayu bakar dulu. Kayu bakar. Okay. Ada gak sih? Ya ampun, gak ada lagi kayu bakarnya. Wah, sepertinya kita harus pergi tebang-tebang di depan ya. Tapi ini udah tengah malam, ya ampun. Kita ambil, ada wooden egg. Huh? Tapi udah mau hancur, ya udah gak apa-apa lah. Dapat 1-2 biji lumayan teman-teman. Ayo, dingin sekali guys. Ada itu, kabur. Oh no, rumah aku hancur, tidak. Ya udah, buru aman lah ya. Oke. Kita cepet-cepet ya guys ya. Wah, di sini banyak pohon teman-teman. Tapi si momon tidak boleh ditebang. Katanya buat penghijauan teman-teman. Jadi kita cari agak jauh ya. Oh, daerah sini kali ya. Nah, di sini aja deh. Coba kita ambil guys. Dingin banget. Ya ampun. Udah rusak lagi. Aduh. Gimana aku mencarinya kapak-kapak itu? Kapan di sana ada rumah, teman-teman? Enggak apa-apa deh, kita coba masuk ke dalam dulu deh. Oke, kita masuk, kita tutup. Dan tempat apa ini? Kenapa ada tengkorak di sini? Ini rumah siapa sih sebenarnya? Ini enggak ada barangnya. Semuanya udah penuh dengan laba-laba. Kayak ini rumah udah cukup lama, teman-teman ya. Oh no. Ih, serem banget. Dan di sini ada ada makanan lumayan. Woi, ada golden axe. Tuh, lumayan. Kita ambil dulu dan di sini ada dari pocong. Huh? Ada tulisan guys, ada buku. Surat ini kutulis biar siapapun yang lihat surat ini jangan mengambil kapak pemberian dari cintaku. What? Dan apabila siapapun yang melanggar dan mengambil kapak cintaku, maka aku akan terus menghantui dia sampai dia membebaskan aku dari kutukan pocong. Huh? Ya ampun, pocong guys. Gimana ya, kita ambil gak ya? Tapi ini kan sudah lama. Dan ini tengkorak kan bukan pocong. Kau bukan dikafanin loh. Mana mungkin kau berubah jadi pocong. Berarti artinya adalah kita gak apa-apa dong. Ambil kapaknya lagi, aku udah kedinginan. Gak bisa lagi, udah kita taruh di sini deh. Nah. Oke, kita sekarang keluar. Okay. Let's go. Ampun, serem amat. Tiba-tiba ada guntur, guys. Udah, kita pulang. Kita ambil dulu semua kayu-kayunya. Oke, udah dapat banyak kayu nih. Kita pulang, guys. Let's go. Wah, akhirnya aku bisa berasa hangat, teman-teman. Wah, udah bisa tidur. Oke. Okay. Kapak ini. Udah, aku simpan di sini aja deh. Oke, saatnya tidur. Kembalikan kapakku. Ton, main yuk. Gak bisa mon. Aku gak enak badan. Aku seharian kayak gak tidur, kayak badanku sakit semua mon. Kok bisa? Kamu mau minum obat gak? Obat. Aku gak tahu mon. Aku sakit kepala banget. Kayaknya aku mau tidur aja. Udah, kamu main sendiri ya. Kamu serius mau ikut mani Tun? Gak mon. Ya udah deh, kamu yakin kan? Kamu baik-baik aja kan Tun? Tun! Kembalikan kapakku. Tidak. Kamu terkutuk. Tun, kamu gimana? Masih sakit? Iya, mon. Aku gak enak badan. Aduh, tun, kamu itu udah 3 hari tiduran terus. Kamu harus keluar menghirup udara segar. Ayo, kita jemur matahari, Tun. Mungkin kamu kena corona. Gitu ya. Ayo. Oke. Nah, di sini tuh lebih enak kan?
Ya lumayan lah, Mon. Aduh, badanku gak enak banget. Kenapa sih kamu bisa gak enak badan kayak gitu? Kamu makan apa sih? Aduh, jadi ceritanya begini, Mon. Kejadian ini terjadi beberapa hari yang lalu, Mon. Jadi waktu itu malam harinya aku lagi kedinginan. Terus aku butuh kayu untuk dibakar. Jadi aku pergi ke hutan untuk mengambil kayu. Tapi kapak aku itu udah rusak, Mon. Jadi tiba-tiba aku menemukan sebuah rumah. Dan di dalam sana ada kapak warna emas. Lalu aku ambil, tapi ada tulisan juga, Mon. Katanya gak boleh ambil. Kalau ambil bakal kena kutukan dari si pocong. Katanya gitu, Mon. Terus kau ambil? Ya gimana ya? Aku kan kira itu semua hoax. Jadi aku ambil dan aku ambil kayu juga. Kau butuh kayu, Mon. Ya ampun, udah tahu dia tulisnya ada pocong-pocong. Kamu ambil itu gak boleh. Kayaknya kena kutukan deh. Iya, dan memang beberapa hari ini tiap malam aku mimpi buruk, Mon. Aduh, jadi kita harus gimana nih? Aku juga gak tahu. Kamu sih. Aduh, gimana? Kamu coba lihat patung itu. Kenapa ada? Oh iya, kok ada air? Kita lihat. Kok ada air sih? Loh, kok patungnya menangis? Oh, no. Kok bisa? Lo, ini aku yang nangis atau kau yang nangis nih? Ini aku yang nangis, Mon. Tapi memang bergabung sih. Tapi kalau lihat-lihat harusnya aku yang menangis. Berarti air mataku kena mataku juga dong. Ya ampun. Jangan kau pikirkan itu dulu. Aku lagi bingung kenapa air matanya mengalir, menangis, Mon. Iya, kenapa? Tunggu, Mon. Sini. Mana? Ada pintu. Ada pintu? Sepertinya terjadi suatu keanehan pada patung ini. Dan kemarin, Mon, pada saat aku baca buku itu, katanya kamu kalau kena kutukan harus membebaskan dia, baru bisa lepas dari kutukan, Mon. Dan waktu aku ambil, tiba-tiba terjadi ada guntur petir. Jangan-jangan terjadi di sini kali ya. Iya, aku rasa, Tun. Kamu lihat, ada pintu kita buka. Ada portal, Tun. Masuklah, Tun. Aku doakan kamu di sini, Tun. Ayolah, Mon. Aku lagi sakit badan, loh, Mon. Bye-bye. Kau kamu bantu aku, katanya, Mon. Tunggu dulu, Mon. Aku kepikiran satu hal. Apa? Ini sih belum tentu benar, loh, Mon. Coba deh, kamu berdiri di depan sana. Coba bantu aku. Ini benar gak sih? Ini udah pasti benar. Baiklah, kita masuk juga, guys. Let's go. Di mana ini? Seperti di dalam hutan. Udah, stop dulu. Aku gak mau jumpa cocok. Gak ada cocok di sini. Ini hutan doang. Kita cuma membebaskan kutukan dia loh, Mon. Ya, ayo cepat-cepat, Mon. Coba, Mon. Kutukan siapa? Kutukan cocok. Apa itu? Katanya aku tersesat. Kita harus cari bantuan. Iya, tersesat kemana nih? Hutan-hutan di mana ini, woy? Tunggu, Mon. Jujur aja, guys, aku takut banget sama Momon juga takut banget. Tapi boleh dong, teman-teman, kalau kita meminta dukungan sama teman-teman untuk kasih like yang banyak, guys, ya. Kita tembuskin like-nya sampai 10.000, guys. Biar apa? Biar tidak... Mulai ada lagunya. Kasih like dulu guys. Oh, ini pasti serem banget, guys. Dan jangan lupa subscribe, kalau guys, ya. Kita bisa dikejar sama cocok. Iya. Dan ntar pocongnya datang juga loh ke rumah kita. Maafin aja lah, jangan rumah kita. Oke, bye-bye. Aku tinggal di sini aja. Gimana tuh? Guys. Pisang itu adalah tempat para cocong, Tun. Oke. Okay. Serius. Aku makan pisang, Mon, aja deh, ya. Mon, katanya berdua lebih bagus daripada sendirian, Mon. Kau tahu itu? Ya ampun. Udahlah. Keterlaluan ya. Apa lagi? Buka. Kita terjebak, Mon. Kita enggak bisa keluar. Tenang, Mon. Kita hanya bercak darah. Mungkin ini menstruasinya si pocong. Itu sembur dia, suka. Mungkin dia cucinya di tembok. Ini apa ini? Buka, Tun. Masuk, Tun. Belakang. Darah di mana-mana, guys. Darah di mana-mana, guys. Kita nonton berita. Gak ada apa-apa, Tun. Ya ampun. Bangunlah.
Berani tidur pura di sini. Oke, kita jalan dulu, kita liatin. Aduh, darah di mana-mana, mau sepertinya pocong ini sebelum dia meninggoy, mau dia itu sepertinya banyak pendarahan. Suka minum darah. Kagak, dia pendarahan. Ini pocong atau vampir sih? Nah, itu dia, aku juga bingung. Mohon, ayo cepat, mohon cepat, mohon. Dan di sini katanya dilarang masuk. Aku tidak mau masuk karena aku seram sekali. Aku makan sapi dulu lah ya. Gak bisa makan karena belum lapar. Pelan-pelan. Nih, aku mau sampai lapar. Oh, ada darah tuh di kakimu. Pocong, aku tiap hari minum tolak angin loh, pocong. Aku minum tolak angin loh, pocong. Ada apa sih ini? Hah? Ada apa? Oh, ada Ki. Ada kah? Mana? Oke, Ki. Ruang satu. Oke, siap, pocong. Okay. Aku bantu kau bebaskan. Aku bantu kau bebaskan ya. Itu aku kutukan kau itu. Tapi tolong ya, pocong. What? Jangan kau begitu sama aku, pocong. Aku ini adalah si Acong ya. Oh, jelek. Ya. Ruang satu itu di mana? Ruang satu di mana sih? Ini baca dong ruangan. Ini ruang dua, ini ruang satu loh, woi. Ada ruang satu. Ini orang salah tulis. Mungkin ruangan dua. Tulis. Mungkin. Tadi aku Mama. Melihat. Tunggu dulu, mau tadi aku melihat si Ocongnya itu, mau dia mengeluarkan lidah dia be. Lucu, ya, kawaii katanya. Oke, coba yang masuk tuh. Ambil itu. Kita ambil guys, ada kunci perpustakaan lagi guys ya. Dan pasti setiap kali buka dia pasti kita jump scare lagi guys. No. Tapi aku tahu kalian pasti suka jump scare kan. Karena lucu-lucu guys. Udah diganti lucu-lucu supaya teman-teman enggak takut. Ya udah ini ya Monya, ini ya Monya. Ayo, oke, ada darah. Ada darah. Kira-kira darah ini nyambung sampai dalam atau putus? Huh? Putus. Iya, pun aku juga begitu. Buka. Tuh kan, putus kan? Pembohongan. Salah jalan rasanya. Jangan kau menjanjikan nikah jalan. Itu cara lagunya si Ine, ya cewek ampun. Ine. Katanya ada ruang rahasia, huh? Tapi enggak ada rahasia di sini. Tunggu, Mon. Kamu jangan gerak, Mon. Jangan gerak. Ya ampun. Ya. Jangan begitu, bangun. Tapi jangan gerak ya, bagusan tidur. Jangan kau tidur juga. Aku melihat sesuatu di sini. Sepertinya di sini ada jalan ya, mau coba ya. Kita mengeluarkan jurus mencium. Mencium cewek gambar. Wah, apaan itu? Oke. Yeay, aku bisa keluar. Hati-hati. Kok begini tempatnya? Kita di apa? Paret ini. Paret kakak. Ya, tapi bersih ya. Bersih sih, yaudah kita keluar. Oke, bersih banget nih. Ampun. Halo, pocong. Yuh. Tunggu, Mon. Jangan-jangan si pocong itu adalah si cowok botak tengah ini, Mon. Wow, cowok botak tengah. Yuk kita pokoknya cari jalan pulang. Aku gak mau tahu lagi ini. Oke. Ya. Pokoknya kita udah dapat ya. Kita pulang ya. Mon, kau di mana, Mon? Ada itu, Mon. Ada arah-arah. Oh, enggak. Arah, maksudnya api-api, Mon. Api-api, arah-arah pula. Coba kita lihat ada yang bisa kita ambil, Kak. Oh, oke, ada. Kita akan melihat apakah ada Ocong di sini. Wow. Ya ampun, Ocong beneran keluar. Keterlaluan, Ocong beneran. Ada orang. Halo, Pak. Aku tersesat ini. Aku mau tolong si Pocong. Di mana jalan pulangnya? Jalan itu kota ditutup. Ke kota ditutup karena desa ini hampir mati. Terus kau enggak belum matinya kok, Pak? Ya tinggal aku. Jadi apa yang terjadi sama desa ini, Pak? Para warga takut digentayangi oleh pocong. Kebanyakan mereka pergi ke kota lain. Hah? Ada pocong yang bergentayangan? Beberapa hari yang lalu ada orang meninggal. Dan saat dikumpulkan, tali pocongnya lepas. Lupa dilepas. Ya ampun. Oh, no. Dan dia menjadi roh pocong yang minta tolong agar dilepaskan tali pocongnya. Hah? Lepaskan talinya? Jika kamu ingin pulang, kamu harus selesaikan masalah ini dengan ikat tali pocong. Oke, saya akan membantu melepaskan tali sepatu dia. Tenang aja. Pocong, tapi kamu harus mencari tahu siapa nama kuburan si pocong itu. Pergi ke pos pemadam kebakaran. Di situ ada list nama orang yang meninggal. Terus di mana lokasi pemakamannya? Huh? Tempatnya agak jauh di daerah hutan. Hutan itu dijaga penjaga. Kamu harus bawa kartu izin ya supaya mereka kasih jalan. Oke, siap. Oke. Tiba-tiba keluar. Kita ambil semua emeraldnya. Kita ambil ya itu ya emeraldnya ya, Pak ya. Ya, Pak. Ini hadiah nih. Jangan ke kota enggak bisa. Kota tertutup ya ke sana. Ya ampun. Ayo let's go. Kita udah dapat emerald nih. Kita dibayar nih sama si Pak Pocong. Oke, let's go. Siapa ini? Oh, penjaga. Penjaga. Apa yang kamu lakukan di sini? Ya aku mau melepaskan tali sepatunya Pocong. Tali Pocong.
dari sepatu. Kamu harus memiliki kartu izin ke hutan. Mana kartu izin? Udah, aku udah punya tadi. Sembarangan, okay, guys. Jangan sok kau ya. Semoga kau selamat ya. Hati-hati di sana. Semoga ketemu Ocong. Kagak ya, mentang-mentang kau pakai itu penutup muka, kirain aku takut. Ini dia, Mon. Katanya cemetery pos. Ini adalah tempat kirim surat, Mon. Pos. Ini tempat kirim mayat nih. Jadi kita suruh ambil list-list okay, dulu, guys. Salam dari Binjai. Cari buku Lisa dulu. Oke, buku Lisa ada di sini. Oke, aku ada ambil nih gunting. Ini adalah iron sharpener. Ya ampun, suruh kita itu gali kuburan. Oh no, jangan suruh kita gali kuburan. Tolong, please. Oke, ini apa ini? Ya ampun, Mon, kamu pernah lihat gak sih? Apa? Koran tuh ada pocong selfie, Mon. Iya, ini adalah kebanggaan dia. Akhirnya aku masuk koran, Ma. Ya ampun, Ma, aku masuk koran, Ma. Iya. Keterlaluan. Siapa ini? Daniel, Randy, Neil, Steve John. Ya ampun, Steve John. Namanya bule banget, tinggal di kampung. Oke, sekarang kita harus cari Daniel, siapa? Daniel, John, Randy. Siapa? Ya pokoknya carilah. Mana? Ini, sini. Ada namanya Dogi dong. Ya ampun, Dogi juga ya ampun, jadi orang. Kasian sekali. Iya. Oh ya ampun, kenapa kau cari Steve John dulu? Huh? Itu di belakang, di samping Daniel. Oh, kita bisa ganti namanya gak sih? Jelek banget. Ya ampun, kau gali ini lah. Kau yang pegang sopel. Ayo. Gak bisa ini. Berarti bukan Daniel, coba Daniel. Oh? Ah! Lepaskan tali pocong menggunakan WhatsApp. Oh, WhatsApp. Berhenti melepaskan tali pocong itu. Saya baru ingat kalau ingin melepaskan tali pocong, harus minta izin ke roh leluhur. Atau tidak, kamu akan digentayangi. Apaan ini, wey? Jadi ini kita udah lepas kemana nih, wey? Aku udah lepasin. Udah di tanganku tali pocongnya. Keterlaluan. Serius, keterlaluan. Baru bilang dia. Mom, aku tahu, Mom. Aku tahu sesuatu, Mom. Kita kasih... Baru aku kasih... Gua mati tadi, Mom. Nyalakan 5 tua yang tersebar di beberapa ruangan. Cari pintu keluar dari rumah ini. Hati-hati pocong akan mengejar kamu. Dilarang berpencar. Halo pocong. Daniel, ternyata dia cowok, Mon. Mon, kau bantulah. Rayu-rayu dia, Mon. Mana tahu dia masih mau sama kau kamu. Kau gila, suruh aku pocong. Itu talinya, Mon. Kamu bisa buka? Tadi aku gak bisa buka. Itulah kehebatan dari sapi purba. Tapi gak ada apa-apa di sini. Gak ada tuas loh di sini, Mon. Gak ada tuas, guys. Oke, aman. Oke, aman. Tidak ada kunci di dalam ruangan ini. Ruang limanya di mana? Lima. Oh, dia guys. Oke. Tuh. Yes. Kita buka. Oke. Pintu keluar berhasil dibuka. Cari pintu itu, Mon. Di sini. Sini. Hati-hati, Mon. Ada pocong. Tenang, Tun. Itu. Ayo sini, Tun. Nah, itu. Oke, kita buka dulu biar pocongnya keluar. Oke, Mon. Ayo kita keluar. Yes. Akhirnya kita melepaskan. Itu apa? Kutukannya dari si pocong. Oke. Pak polisi dunia roh kah? Aku mau pura pak polisi, tolong dong. Baiklah, lain kali kamu jangan sembarangan ambil kapak. Kalau enggak, tidak akan kutorong lagi. Kamu tahu itu. Iya pak, tolong pak ya. Jangan baik ngemeng lagi pak, langsung kita masuk aja. Oke, siap. Kalau gitu, ayo kita pulang, guys. Kok tidak pulang-pulang pak? Halo pak. Di jalan lah. Halo. Woi pak, pulang gak sih? Kita kembali ke sini, Mon. Pak, aku udah gak nangis, Mon. Kita semua udah kembali. Aku lupa, Mon. Keren. Pokoknya sudah selesai. Oke. Kita akan lihat ya, guys. Apakah kita udah tidur nyenyak atau enggak ya, guys. Mon, yang pastinya thank you ya udah temenin aku ke tempat pocong. Bye-bye, Mon. Terlaluan. Lain kali. Gak akan kubiarkan kau ya. Bye. Hehehehehehehe
Kenapa masih ada mimpi buruk? Jangan. Apa mau kamu? Katakanlah apa mau kamu. Katakanlah. Aku mau makan daging kamu. Kayaknya itu bukan pocong. Suaranya kok aneh banget. Apa sih itu? Ya ampun! Ternyata kamu kira aku masih mimpi buruk sini kamu! Laluan yang aneh nih, harus dikasih pelajaran!